Ya guys, Bayangkara FC bersua Persib Bandung dalam laga perdana BRI Liga 1 2022-2023 hari ini Minggu 24 Juli 2022 pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi. Persib dipastikan pincang lantaran beberapa pemain andalannya harus absen karena masih pemulihan cedera. Walau demikian, pelatih Robert Alberts memastikan pasukannya sudah siap meladeni tim tuan rumah. Duel Bayangkara FC versus Persib Bandung akan disiarkan Indosiar dan live streaming di video.com. Pelatih Persib Bandung berharap kompetisi dengan format home away setelah 2 tahun tidak normal bisa menunjukkan dengan kualitas terbaik di setiap pertandingan. Walaupun di laga perdana ini Persib kehilangan beberapa pemainnya, kami bisa melihat kualitas pertandingan nanti dan tentunya Persib mempersiapkan diri untuk memulai liga dengan harapan meraih 3 poin. Tapi beberapa pemain kami tidak bisa main karena masih pemulihan, ujar Robert. Persib Bandung kehilangan 5 pemain andalannya karena dibekap cedera seperti Teja Paku Alam, Victor Ekpunevo, Ciro Alves, Ezra Walian, dan Febri Haryadi. Tuan rumah full team. Sementara itu Bayangkara FC dipastikan akan menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi tim Persib Maung Bandung. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro ini tentu akan mengandalkan satu pemainnya di depan, Yosef Ezizari. Selain Ezizari, tim berjuluk The Guardians ini memiliki kekuatan yang tidak kalah hebatnya seperti Anderson Sales, Yones Mukhtar, dan Andik Firmansyah. Maka itu, duel Bayangkara versus Persib nanti dipastikan akan berjalan seru dan sengit demi meraih poin sempurna di laga perdana BRI Liga 1 2022-2023.